mungkin ya orang-orang luar kota juga bisa lihat channel ini, jadi tahu kalau gue ke Jakarta gue ngapain ya, jadi bisa lihat kalian juga jalan-jalan gitu kan. Jadi sekalian juga ya. Halo warga DB, kita udah sampai di Brooklyn. Di Brooklyn. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 9 malam aku pulang. Canda mulu lo ah. Sekarang kita udah sekitar jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Udah saatnya kita ketemu di meeting point. Betul. Buat hari ini kita mau ke mana sih? Kita hari ini mau ke daerah Menteng, ke daerah-daerah bersejarah sambil cari-cari makanan yang enak di sana. Jadi kayak kita cari-cari artefak-artefak kuno. Sedap. Buat yang penasaran sama keseruannya, jangan lupa subscribe dulu ke channel YouTube Darahku Biru dan juga follow IG Darahku Biru dan apa lagi? Dan Discord Darahku Biru. Oke. Okay. Ya, selain subscribe dan join, ikutin aja lah di YouTube kita ini. Yes. Wajib. Gua ciao dulu. Ayo, panas. Sebenarnya kan awalnya kan Panca minta gue buat ngelit tour kan, istilahnya ini tour lah tour. Sama anak-anak Daerahku Biru. Oke, gue bilang let's go. Gue seneng, emang Panca kayaknya sering lihat, gue juga sering makan keliling-keliling daerah Menteng, minum, lucu lah, lucu-lucu tempat-tempat hidden gem lah istilahnya. Oke, balik lagi ke lalu lintas Gaya di Daerahku Biru. Oke, kali ini gue udah di stasiun MRT Blok A. Seperti yang kalian lihat sepi, karena ini adalah weekend. By the way, terima kasih Kaf. Hari ini kita mendapati berkah LLG dari Kaf nih. Dia memberikan kita ada face wash tuh. Ini yang travel size, jadi buat kalian yang pengen jalan-jalan, nggak pengen ribet, bisa nih bawa kaf ukuran travel size. Bisa masuk kantong, buat yang pengen dapat hadiah nih, langsung join Discord Daerahku Biru. Nih tuh hadiahnya tuh. Misalkan lo, makannya kerja pagi. Coba yang penasaran sama polusi Jakarta. Oke, jadi kita udah di MRT. Bisa kita lihat ya, MRT-nya sepi, sama kayak kantong gua saat ini. Dompet gua kosong. Buat yang kalian yang pengen ikut, langsung cus join Discord Daerahku Biru. Pagi kita dari Brooklyn, jam 7, ya 7.30 jalan, akhirnya kita ke MRT. MRT kita langsung cus turun di Duku Atas. Oke, jadi kita udah sampai di Duku Atas. Seperti yang kalian lihat, kita ngeritungin lagi sama teman-teman kita. Emang individualis semuanya, gak ada. Lihat bawa barang tangan kiri tetap nggak ditungguin, coba di mana jiwa komunitasnya, hei lah ya. Nah itu apa contoh acting gue kalau misalkan gue memainkan peran antagonis, jadi tolong jangan dimasukin ke hati ya. Jujur sekarang gue lagi kayak Dora lagi ngeliat peta. Oke, sekarang kita lagi di ini stasiun Duku Atas. Lu konseran yang kalian bisa lihat banyak banget nih makanan ini. Nah ini salah satu member Daerahku Biru juga ya, jadi karena host satunya lagi nggak tahu kemana, jadi Becir yang akan mengambil alih vlog ini. Wait, vlog ini. Jadi kembali lagi di lalu lintas Gaya bersama kita bertiga aja. Kita mau sekalian dana usaha. Iya, danus buat acara apa sih? Natalis visip. Moshi-moshi. Jadi hari ini gue digocek sama Al Pariksan ya. Tadi gue baru aja dapat sama salah satu human DB. Disuruh cepat. Kita disuruh jadi kayak Usain Bolt lari. Mau ntar lo efek kasih efek aja kayak kita lari jalan cepat aja. Biar percaya. Atas kita langsung cari tempat makan tadinya. Ya tempat makannya ada bangunan dan lain-lain, kita nggak jadi. Akhirnya kita keliling-keliling nyari bangunan-bangunan tua yang ada sejarahnya di daerah Menteng. Jadi bangunan-bangunan jengki gitu. Boleh kak, kita ada produk Christmas kak, silahkan kakak. Ini pecatnya nih, ganti host aja lah. Kak, boleh kak, pesosnya kak, silahkan. Bedanya apa? Ada dari baunya mas, kita bedanya mas. Gue kayak sales beneran gue lama-lama. Skin energizing and brightening, oil and acne care. Bisa buat daerah lain kan ya? Bisa bang. Oh bisa. Mau di Depok, mau di mana? Oh, ini nih, mas, ini nih dicari-cari nih. Masih orang gila nih. Lu. Salah ya. Sorry lo kurang terkenal bang. Tahu kan sejauh mata memandang, batik-batikan. Ya ini legend juga namanya. Tante Obin. Bean House namanya. Tapi dia masih tutup. Jam 9-an buka katanya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam, benar-benar kayak rumah tua gitu. Tapi kayak benar-benar kayak
kayak AC-nya semua di setting nggak kelihatan gitu. Oh. Jadi bagus banget dalamnya. Kayak benar-benar ceiling-nya kan zaman dulu ada ceiling-ceiling atas tuh yang bikin otak-otak. Nah, AC-nya di situ dimasukin bikin sentral. Kita mau jalan lagi. Jadi ini adalah salah satu rumah batik kalau nggak salah tadi kata tour guide, salah satu tour guide kita. Andi itu nama kayak keluarga sebenarnya, keluarga. Jadi ini kita lagi di duta kedutaan besar Korea Utara ya. Betul kah, Mister? I don't think so. Oh. Jadi ini masih saudara nama Kim Kardashian nih. Ini juga masih saudara nama Kim Mochi. Iya. Jadi kita sekarang ada di depan kedutaan Korea Utara. Bisa kita lihat cukup menyempil lah tempatnya. Ada kedutaan di dalam apa ya? Perumahan apa nih? Menteng ya? Cita lah pokoknya, tau lah pusing gue. Viking. Romeo and Juliet pernah nonton enggak lu? Iya, tabrak. Kembarannya Aji. Assalamualaikum dulu. Terus akhirnya kita jalan-jalan, akhirnya kita ke museum Ahmad Yani. Kenapa gue ajak kalian ke sini emang ini orang tuh kacer banget gayanya. Lo lihat deh ntar banyak foto-foto dia, banyak buku-bukunya. Ini orang tuh pinter banget. Kalian harus lihat sih, kayak ini harus di-share sih. Terus kayak zaman dulu bayangin kayak Don Juan banget nggak sih punya Cadillac Impala di sana, kayak dipajang. Chevrolet ya? Cadillac Impala. Itu waktu dia biasa nge-drift di high kan? Bener. Di sini cuma rules-nya kayaknya harus buka sepatu deh di sana, tapi pintu masuknya. Di sini ada kamarnya, semua masih lengkap, masih ada boneka-boneka anaknya, masih macam-macam. Ayo kita lihat aja ke dalam. Ini katanya apa? Rumahnya Jenderal Ahmad Yani. Ini rumahnya masih otentik. Kita masuk ke dalam. Yuk. Biar gue ngerekam. Jen, jadi ini ada koleksi militernya dari pahlawan kita. Kita langsung tanya aja ke ahli militernya nih. Bang Zen, ini yang megang pasar Indo. Menurut lu gimana nih militer-militer di sini? Ya keren dong, ini kan punyanya Pak Amayani sendiri. Isu. Bukan tempelan, bukan repro. Yang militer-militer aja. Kipasnya vintage nih. Emang kipasnya vintage? Tahun 1964. Ini skincare-nya apa nih? Kenapa bisa putih banget nih lagi perang? Gak bisa komen. Kenapa gue ajak sana? Soalnya gue beberapa kali kesana, gue gak pernah bosen. Jadi emang di sana tuh tempatnya rumah bekas Ahmad Yani kan zaman dulu. Dan gue bilang kayak ini sejarah banget tempatnya. Terus kayak emang tadi gue tanya anak-anak, ternyata belum pada pernah ada yang kesana. Pas banget dong. Pas banget. Terus kayak pas baru keluar gue tanyain gimana sampai sana gini. Wah gokil mas, auranya beda gini. Iya kan, berasa banget men. Terus gue bilang Ahmad Yani ini emang yang gue lihat dari mata gue emang gayanya keren banget. Gue bilang ini cocok banget nih buat masuk ke konten kalian. Guys, ngapa jadi guys kesini guys? Nah, jadi kebanyakan di sini anjing. Halo guys, jadi sekarang kita habis dari fuck lah kata gue teh. Dari yang tadi rumah. Gue kira teh dia teh mati. Ya. Hidup lagi. Hidup lagi. Gue kira mati lu. Udah mati lu kata gue. Ya, sorry tadi bercanda ya. Konnichiwa minasan, tanda des. Sekarang Watashi dan Nakama mau cari makan. Tomodachi ya? Nakama, soalnya mereka semua OP lovers. Sebutkan saudaranya Luffy. Luffy Agizan tapi. Iya Pak. S Hardware ya. Emang iya ya. Kita mau makan sekarang di mana? Kalau enggak bakmi katanya kita mau makan gudeg guys, soalnya biar kayak di Jogja guys. Pak pencitraan apa? Setelah tadi ke Ahmadnya, rumahnya Ahmadnya ini apa yang Bang Ahmad Yani anjing. Ahmad Yani, sorry. Yang lu dapat apa? Ilmu baru yang enggak gua dapat di sekolah. Jadi sekolah itu kayaknya busit penting. Parah. Pak Jokowi, Pak Nadiem. Kurang edukasi nih. Oke, jangan direkam aja sih gue. Buka gua kan? Ini gua lagi bad hair day lagi. Jadi sebelum kita ketemu pintar politik untuk berdebat masalah pos berat ya. Pos berat bro. Oh pos berat ya? Iya, OZ. Kita mau makan dulu. Ya, tahun depan. Kita mau makan dulu. Oh beratnya berapa? 2 ya? Oh 1. Ini nomor 1. Ya, cuman prediksi lu. Cuman prediksi lu os yang bakal. Kalau prediksi gua sih ya jaya-jaya-jaya sih. Jaya-jaya. Iya, Stevie Wonder lah. Stevie Wonder.
Standar ya, Stevie Wonder. Keliling lagi Menteng, jalan-jalan ya, rumah-rumah, lihat ya situ Lembang lah, jalan sekalian. Tadi kita makan di Gudeg Bu Tina namanya. Bu Tina itu di Gondang Dia. Di zaman dulu aku makan sana mulu, jadi kayak naik sepeda, aku sering naik sepeda kan. Seringnya weekend sana makan pagi-pagi. Sekarang kita sudah sampai ke tujuan makan kita di Menteng. Lumayan jauh dari Ahmad Yani sampai ke Gudeg Ibu Tina nih. Ini katanya salah satu kulineran legendaris di sini nih. Kita lagi di sampingnya stasiun Gondang Dia. Cikini ke Gondang. Kalau kalian yang pernah ingat konten kita sebelumnya, kita pernah konten di sini. Judulnya Hunting Takjil Buka Puasa. Itu kalian bisa cek nonton di situ karena coba tahu jadi rekomendasi kalian untuk nyari kulineran lainnya di sini. Cuman sekarang kita bakal nyobain ini dulu, Gudeg Ibu Tina nih. Ini siapa ya? Tapi katanya ini Oji. Oji banget katanya. Oji. Coba lihat deh, nih menu-menunya nih. Ter. Cakep. Yaudah kita makan dulu. Iya, kita coba banget. Jajali ini. Kita coba review guys ini guys. Ayo. Sekarang kita lagi makan nih, masih makan sih dari Gudeg Ibu Tina. Nih udah ada salah satu komunitas DB nih yang lagi mau makan. Siapa mas, sampai mas? Mas Danang. Oke Mas Danang. Sorry mas ya, kita ganggu dulu makannya. Mas Darto-nya mana? Mas Darto? Oh nggak ada ya? Oh beda ya? Oke. Boleh nih di review-review dikit nih mas nih. Lo apa aja nih menunya nih? Sebenarnya kan ini tempat gudeg, tapi emang gue agak kurang suka aja gitu. Jadi gue mesennya krecek sama ayamnya aja. Oh krecek sama ayamnya aja nih. Itu guys. Oke. Nggak ada gudegnya. Yaudah kita makan dulu ya. Eh sorry mas. Jadi zaman dulu kata ibunya dari tahun 70-an, ibunya ini, ibu dari ibu yang dagang tadi, Ibu Tina tadi, emang udah jualan dari tahun 70 di pasar Gondang Dia. After dia pasar Gondang Dia, dia pindah ke Gondang Dia yang dibawa kereta api tahun 2002. Jadi kayak udah mungkin 50 tahun kali mereka keluar mereka jualan gudeg. It's legacy sih man. Legendary gudeg. Asli. Oke, sekarang kita masih di daerah stasiun Gondang Dia. Cuman setelah perjalanan muka gua kotor banget, gua bakal reapply sunscreen dari Calf supaya tetap menjaga kulit gua tetap moisture. Habis itu kita langsung reapply dari Calf. Sunscreen. Ish. Satu, dua. Kelihatan kan? Lebih terproteksi muka gua. Terjaga dari segala kejahatan matahari. Dari sana tadi kita minum es kelapa. Itu juga udah puluhan tahun juga tadi lu nanya kan. Tapi siangnya udah panas banget, akhirnya kita langsung cut jalan ke MRT-nya, kita balik sih ke Brooklyn lagi. Oke, sekarang lu megang apa nih namanya? Calf buat facial wash. Face wash ya sebenarnya, bukan facial wash. Ya, jadi ini kurir kita udah baru sampai. Buset. Baru sampai nih kurirnya membawa barang face wash dari DHL. DHL pengiriman cepat mantap. Tapi dia kan oren. Dejek. Di sini kita ada dua macam face wash. Face wash. Dua macam face wash. Empat bego. Lihat kan satu, dua, macamnya tiga, dua. Jadi ini ada dua jenis. Yang satu tuh buat muka. Kasihan kamu ngeditnya ini. Jadi ini yang satu tuh buat minyak berlebih. Betul. Yang satu buat mencerahkan kulit. Ya, kulit wajah. Dia putih. Bego enggak usah berarti aman. Tapi kan gua berminyak. Jadi gua pakai yang ini. Ya. Karena tadi gua udah pakai reapply sunscreen dari Calf juga nih. Mana tuh. Coba lihat bohong lu anjing. Orang di sini, orang di sini. Di situ. Sunscreen-nya di situ. Gua mau nanya dong Mas, pendapat lu tentang LLG hari ini tuh gimana, Mas? Gua sih capek. Oke, capek. Lu juga kan? Bener sih. Tadi gua ngomong sama Panca juga kayak jalan. Ini gue ngelatih anak-anak belakang biar jadi musafir ya kayaknya. Mukanya udah pada pucet ya, pucet. Enggak, dia lagi minum. Kita coba apply ke sahabat kita. Salah satu pionir dari komunitas Darku Biru. Kenapa? Berhubung udah berjalan panjang nih kan, coba kalau lu prefer yang mana? Karena kulit gue adalah kulit berminyak, pasti gue akan milih yang oil control. Mana yang oil control? Ah itu betul. Kulitnya kayak Obenauf, lihat berminyak. Jadi teman kita ini lebih pilih yang oil yang banyak berminyak. Berminyak. Kalau muka gue berminyak. Nih gue pegang anjir. Gitu ya. Yaudah kita langsung bagi-bagiin aja ke komunitas untuk face wash dari Calf ini. Wajah kalian berminyak. Pakai kah? Oh berminyak. Pakai gue. Gue pakai yang ini sur di rumah. Oh ya udah pas. Lu pakai yang ini berarti yang. Ah coba yang baru. Oh lu bang. Biasa. Halo. Ini apa? Sosokan nggak tahu biar. Apa ini di face wash guys? Ini Calf. Masa sosok pura-pura nggak tahu? Kan dari tadi udah di briefingin. Gitu. At this charming. Eh, nanti mas, thank you. Sampai bertemu. Ambil satu lumayan.
Thank you. Oke. Thank you. Mas, review cup dong. Boleh. Bagi-bagi apa nih, Mas? Boleh dong. Boleh, Mas. Dulu. Ini kayak super-super ya? Tahan dulu ya. Buat kalian yang udah pakai cup, jangan lupa ya di Discord ada men's grooming. Ini cocok banget nih buat para pecinta centilcore dan kawan-kawan. Mana nih Bang Centil? Bang Kelapa di baju dulu dong. Udah tadi. Kelapanya Kelapa Ucius. Anjing, banyak duitnya. Bang, buat cuci muka lumayan. Yo, halo. Bang. Lagi mana? Udah dari tahun berapa, Bang, jualannya? 2013. 2013. Iya. Dari Bapak. Dari kapan kalau Bapak? Kalau Bapak deh, kalau Bapak hampir sekitar 30 tahunan. Buset. Oh, ini udah nurun nih. Iya. Mungkin ayahnya dari Mas Penjual Kelapa ini adalah saksi bisu dari kejadian tadi. Terus gue nanya juga, yang sebelumnya kan mereka pada kota tua kan? Iya, ke Glodok. Glodoknya deket sih. Kayak cuma 2 kilo aja udah puter. Tadi kita kayak 6 kilo, 7 kilo sih ada. Nyampe sih. Tapi seru kan? Kacau. Experience yang jarang didapetin. Susah lo dapetin kayaknya. Ini pas banget gue dapetin cup face wash ini. Kita habis beraktivitas dari Duku Atas ke Menteng, jalan kaki, muka keringetan, berminyak, pas banget nih kena sama cup nih, top. Buat kalian yang pengen dapat cup juga, ikut dong LLG selanjutnya! Main loh! Iya. Ada apa Om Jo? Gue punya pantun nih buat cup. Apa tuh Om Jo? Grogi. Gue punya pantun nih buat cup. Apa tuh Om Jo? Kalau lu salah, lu harus minta maaf. Cakep. Minta maafnya harus ikhlas. Cakep. Pakai cup setelah beraktivitas. Keren. Kenapa lu memutuskan untuk ikut LLG, Mas? Sebenarnya gue seneng ketemu orang-orang baru, istilahnya. Gue tuh, menurut gue kalau ketemu orang baru dan energi sportif positif gitu, gue seneng banget kayak nambahin energi positif lu di diri lu sendiri gitu. Sometimes saya ketemu orang negatif kayak anjing gue jadi drain banget nih, kayak nggak bisa recharge gitu kan. Tapi kalau ketemu orang positif tuh enak banget, kayak ketemu Panca, ketemu lu, ketemu ini kan enak banget ngobrolnya gitu kan, kayak kita segaris nih gitu kan, enak gitu. Gue seneng. Oke, eh lu yang suka pakai kafe ya? Itu mah gak usah ditanya lagi. Muka-mukanya sudah pada lelah semua. Di prank sama para host kita. Panen katanya hanya berjalan 1 kilo, 2 kilo. Okay. Ada lagunya, tukang tahu, tukang tempe, towel-towel gitu dong. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tuh. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Di mana rangkaian acara LWK ini berjalan sangat meriah, fantastis, dan bombastis, dan... dan unik ya. Unik dan khas selalu menemani kita. Betul. Mau sepanas apapun, muka kalian seteru apapun, jangan lupa tetap cuci muka kalian, jaga perawatan kalian dengan... Tapi kalau kaus, pokoknya banyak lah, ntar lu nonton aja lah. Dari kita nongkrong di Brooklyn, terus ke MRT, terus nungguin teman-teman bajingan yang lama. Udah gitu kita makan gudeg, minum es kelapa, terus balik lagi ke sini jalan, ke Brooklyn lagi. Jangan lupa buat kalian yang mau ikut LLG, bisa langsung join Discord DB. Karena nggak bayar ya? Karena nggak bayar. Tuh. Yang bayar kalau minum di Brooklyn nanti. Nggak, itu nanti bayar. Langsung aja join, cus! Join. Ini kita mau cuci muka dulu di jamaah, soalnya tadi udah jalan-jalan capek kena berdebu-debu ria ya kan. Yuk guys, kita cuci muka guys. Kota juga bisa lihat channel ini, jadi tahu kalau gue ke Jakarta gue ngapain ya, jadi bisa lihat kalian juga jalan-jalan gitu. Oh, kan jadi sekalian iya ya, jadi ya seneng aja kita kayak bantuin UMKM ambil jalan-jalan. Itu cuy, testimoni dari Mas Lucky, owner dari Brooklyn nih. Kalian yang mau mampir ke Jakarta, mau nongkrong-nongkrong culture, nih gue tadi udah duduk Vincent nih, bisa langsung ke Brooklyn ya, jangan lupa mampir.